kami hormati Kapolres Cilacap atau yang mewakili, Dandim 0703 Cilacap atau yang mewakili, Kadis Pol Prapar Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, Kasat Pol Air Cilacap ataupun yang mewakili, Ketua DPW Jateng 7 Rombulane Nusantara Mister Banteng, Ketua Pelaksana Lomba Burung Berkicau, para peserta Lomba Burung Berkicau serta hadir untuk sekalian yang berbahagia. Apa perawatannya sekarang? Ya, perawatannya simpel ya. Hariannya dia makan jangkrik cuma 5-5, pagi 5, sore 5. Terus? Umbar dia dari Senin sampai Rabu. Untuk memang dia untuk gejol apa penambahan ekstra foodingnya itu dia di hamin 1 itu baru dikenyangin sampai habis 100-an lebih lah, 100 ekor jangkrik. 100 ekor? Ya, itu pas hamin 1-nya hari Sabtu. Nanti pas hari Minggunya ya kembali seperti awal lagi aja, 5 aja. Gitu. Enggak ada tambahan kroto ataupun enggak, hanya jangkrik aja. Cuma jangkrik. Ya, cuma yang membedakan hanya hari Sabtunya itu dia memang jangkriknya full. Full, benar-benar full sampai dia kenyang, sampai mungkin dia bisa habis hampir di atas 100 lah jangkriknya. Itu cara pemberian jangkrik kaki semua di anu atau kakinya itu yang belakang aja yang dilangin, biar dia matukin sendiri aja. Kakinya, tapi kaki belakangnya jangkrik kita ilangin. Itu om ya? Ya. Kenapa? Kita ya biar apa faktornya dia itu lebih tajam lagi gitu loh. Jadi pelampiasan ya? Pakai pelampiasan lah. Jadi nanti dia bisa kontrol birahi pas di atas. Ada pengaruhnya? Ya pengaruhnya mungkin karena kadang burung kan begitu digantang kayak terlalu apa ya, terlalu ngotot banget kan, efeknya kelari gitu loh. Tapi kalau dia mungkin udah birahinya udah benar terkontrol, itu dia biasanya udah enak main digantang. Begitu gantang dia udah enak, udah terkontrol lah kasarannya lah. Burung nggak terlalu liar gitu. Ya nabrak dinding gitu ya. Nabrak enggak ngeruji ya kalau orang bilang ya. Burung enggak ngeruji. Cuma itu aja, berarti pelampiasan di jangkrik ya. Ya kalau menurut saya sih ya, kan dia makan jangkrik terus itu kan. Itu hamin satu emang. Dia emang tipe burung yang tipikal yang kalau makan itu dia nggak pakai lama, kasih makan langsung. Jadi jangkrik itu kadang nggak dimut gitu loh, patokin kakinya langsung di lagi. Lahap berarti. Lahap makanya iya. Itu om ya. Iya itu. Amin satu lah terutama yang perbedaannya menonjol. Hariannya om di tempat penyimpanan ada ditemani burung master apa sendiri sih? Dia ada beberapa lah, burung master seperti serindit, lobet, jenggot. Karena dia kadang kita dominan sindidnya itu dominan banget kadang. Hariannya dia Senin sampai Rabu itu masuk kembaran sampai jam 12 siang. Dan di fisik lari hampir sekitar 500 kali lah. Di dalam kembaran, ya. Di hari Senin sampai Rabu itu dia masuk kandang kembaran. Di forcer seperti itu, fisik terus. Itu fisik, iya, karena buat dia ngangkat staminanya bisa main sampai 4 kali. Itu ambil. Iya. Antara habis main terus turun di jeda itu ada penambahan ekstra puding atau seperti apa? 5 aja lagi. Diberi 5 lagi. Kasih 5 lagi udah. Mandi? Mandi enggak. Mandi begitu selesai udah enggak naik lagi. Burung baru mandi. Gitu. Terus harus wajib mandi, enggak boleh ke pending. Apa? Selesai. Kok seperti itu gini gimana? Ya apa ya? Seperti dia kan udah ibaratnya buang udah narung lah ya pas dikatakan mungkin emosinya masih mendadak biar dia drop lagi normal lagi harus mandi. Jadi pokoknya sampai rumah atau pokoknya jangan sampai nunda sampai besok lah. Sampai jam 8 harus mandi. Ada pengaruhnya? Pengaruhnya di stabilnya itu. Di stabil dia diturunkan. Stabilnya itu dia lebih enak.
Oke. Mainnya lebih enak. Thank you.
Jangan satu kita tarik
Sehingga banyak terganggu, tolong suaranya. Gak perlu tidak terlebihan. Kalau mau jadi jenisnya, kita akan dapat. Tunggu tenang aja. Kantau dirinya. Kantau dirinya.